dunia duk selimut kita. Lebih-lebih lagi Tuhan duk cerita siap dah. Nah, Tuhan duk cerita dalam Quran dia, Nabi pun duk cerita dalam hadis dia. Yang mana ambo baca hadis Nabi sanin ni, di akhir zaman ni banyak fitnah-fitnah. Banyak manusia gadakan iman dia, Islam dia dengan sedikit, dengan harga murah. Beli dengan dunia sikit-sikit. Tidak, dengan murah-murah ya bayar. Sehingga dalam hadis Nabi kata, fitnah di akhir zaman ni, dia mari macam gelap malah. Dia selimut hati-hati kita, tak nampak benda sebenar. Maka kita pun terikut dengan benda tu. Sehingga kita, dalam hadis Nabi kata, kita ni lek pagi tu berimeh, petai-petai tu kapi. Lek pagi ni berimeh molek, boleh petai kapi. Ataupun lek pagi ni kapi, lek petai tu berimeh. Tukar-menukar royak hidup kita di hari ni. Ha, sebab tu kita tengoknya, Nabi royak pun dimakil lah. Tuhan pun duk cerita yang mana ambo baca dalam suratul hadid. Ha, dalam suratul hadid, ayat yang ke-20. Tuhan duk cerita kada eh. Tuhan kata gano dalam Quran dia. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahwun wazina. Walahwun wazinatun watafakhurun bainakum watakasurun fil amwali wal awlad. Ha, tu dah suratul hadid ayat yang ke-20. Panjang lagi. Sekadar tu je. Apa pengertian dia, apa maksud dia, kuhamai dia gapo tu hewi koyak kita ni. Tuhan kata, i'lamu annamal hayatu dunya la'ibun. Tahulah buat mungwi. So kita bakat tahu, bakat tahu, bakat tahu. Royak beroyak lah. Kalau tak tahu tu bakat-bakat beroyak. Bakat-bakat safa. Tuhan kata, i'lamu. Anda tahulah kamu. Ketahuilah oleh kamu. So kita ni ramai-ramai bakat tahu belakang. Tahu apa nama? Annamal hayatu dunya. Sesungguhnya hidup dunia ni. Tuhan suruh pakat kita pakat tahu. La'ibun walahwun wazinatun watafakhurum bainakum. Iyalah permaine suka-suka main. Tu. Apa ni hidup dunia ni permaine. Permainan. Kita tak permainan ni. Permainan ni mana kita kata benda main lah. Kalau orang jam budak-budak gitu dia duk main, main jual. Main jual. Anu dunia ni salah gitulah. Salah gitu ya bahang-bahang gitu ya. Tak gitu. Cuba kita fikir tengok kita hidup kan. Dulu tak ada pia bini, tak ada pia belaki. Mata liar duk tengok tino nak cari wak bini. Kak Tina pun duk jatuh liar tengok jatuh waktu lelaki. Duk pilih tu, pilih ni. Siapa masa tu hai jodoh. Nikah lah kita pun. Bila nikah tu kahwin, lah kak tak pernah biasa berlaku. Bila kita duduk dengan bini kita, duduk dengan lelaki kita, lah serenuknya kita cari makan, lepas tu demi, lepas tu ada duit, lepas tu beli mutu, lepas tu pergi situ, pergi sini. Hati nak ayat dia. Hati permainan, permainan. Permainan. Lepas tu demi. Lepas demi masuk hospital. Tu klik semula pula segar dah weh. Makan nasi lalu, tidak tak lalu dah. Ni kehidupan kita cuba terperhati tengok. Perhati tengok. Tu. Sama taruh nak mati pergi dalam kubur, nak pergi akhirat esok. Tu ya. Tak ada gapo kali. Sebab tu orang pahit dunia ni, dia tak ada karik mana. Dia reti dah kata dunia ni permainan ya. Orang tua dulu dia panggil apa? Hidup dunia ni sandiwara. Tidak, sediwara, sediwara. Macam mana? Tidak. Pelakon, pelakon. Lakon ni, lakon ni. Kalau orang siela ni, bahasa siya kata, dia panggil lakon. Orang siya dia panggil lakon. Nah, lakon ni dia ada bersiri-siri. Dia ada ton-ton, ton kineng, ton tiso. Akhir sekali ton awasan, cok, redah. Kena peraik mati, naik pun mati juga. Tinggal kawan enok. Hati nak ayat. Gitu ya. Cuba tengok.
Mung keluarga mung, aku keluarga aku. Baru ni aku tengok mung duduk hospital. Nampak pucat ya. Aku duduk segar lagi. Ah, ni aku pula dah. Dah heret ni. Pekak cokel kau gambar nama pula dah ni. Lepas boh ni, lepas banjir ni, ada cekak cokel kena ni. Ya itulah, dia naik bisu. Tiga butir mata di kepala lutut. Macam-macam hidup kita. Oh, dia tu kak, weh, segar. Di rumah dia duduk royak. Dia makan nasi. Allah, lalu lah ni, weh. Sekat hujan ni. Makan huduh-huduh je. Ada budu tak apa dah. Ikutlah. Ulega pun tak apa. Wah, putih jelur pun tak apa. Oh, tu nak ayat kata. Wah, tak kau molek. Haa, nak ayat ada. Macam-macam kak ada hidup. Haa, hidup ni ayat. Ni permainan ayat. Kau kaya bau-bau gitu ya. Ada ke apa? Lepas tu, buat rumah buruk-buruk. Pakat duduk tu, buat dalai tu, buat luar tu, dapur. Mudah nak beza, nak tidur situ, nak buat makan situ, orang mari situ, tak sedap capu. Tak sedap tempat tidur pun situ. Luar. Lepas tu, dapur khusus untuk buat masak. Tu ya, Noyak. Homong sah aku, Allah kecil ya. Ni kita ni, Noyak tu. Hak panggil, lolok-lolok gitu ya. Lepas tu, akhir sekali tak ada lah. Ucap, makan dah tak lalu dah. Ha, kena? Ni puluh lebih dah. Padahlah. You boleh royak lah selama nak sampai ni puluh ni kot pengelami dia. Masuk pakan dia. Cari, nak cari, cari, cari. Terjah kau tu. Allah kau tu. Ha, cocoh kau tu. Nak ayat tu. Nak hidup dunia, nak ayat tu, nak cari. Cari ke apa? Cari kebahagiaan. Kita tak? Nak cari kebahagiaan. Nak cari kebahagiaan. Jadi sama taro nak mati ni, nak ayat tu, nak cari kebahagiaan. Nak hidup seni. Ha, nak hidup seni. Nah, nak hidup seni. Ha, tu kadang nak ayat tu, nak hidup seni. Mung cari lagu tu, aku cari lagu ni, nak hidup seni. Ha, tu nak ayat tu, nak hidup seni. Ada hak hidup seni, ada hak hidup tak seni. Tapi semua tu di bawah. Di dalam ujian Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Ada hak lepas, ada hak tak lepas. Ada hak kecewa, ada hak suka, ada hak ketawa, ada hak senyum. Ha, ada hak manis, ada hak masak. Ha, tu nak ayat tu kehidupan kita. Han itu Tuhan kata dah. Lagi pula Tuhan kata walahwun. Walahwun, laibun walahwun. Walahwun ni mana kelalaian. Hidup dunia ni lalai. Lalai, lalai, lalai. Ha, cuba tengok. Ni puak kita semua ni, pagi ni semaya sunat duha tak lagi. Zikir tak lagi kita pagi ni ni. Selawat Nabi tak 100 ni. Ada setengah tu, ha, kudok lagi. Ha, terlupa, terlupa, terlupa. Gena ni pun tak selawat lagi. Allah, hei. Tu selawat semua nak pagi. Ha, pagi tadi lah, duk gaduh dengan kucing lah. Hilang lagi ke mana sekabah ni. Pagi tadinya iau iau klik di mana tahu lah lapar lah nyuhung cubu mai ikut kita. Kita pun gaul nasi makan lah ha. Duk galik ngat tak ada selawat dah. Ha panggil lalai. Apatah lagi orang ada kebun. Apatah lagi orang duit banyak. Apatah lagi orang hak kaya-kaya. Banyak lalai 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 lalai. Ha ni hidup dunia lagu ni Tuhan royak dah. Ni keadaan dunia. Sebab tu kalau kita tak jaga kita akan akan gloso dengan dunia. Sebab air banjir itulah. Pelur-pelur kita tak jaga, siap. Syuk, hanyut lewat dah. Tengok-tengok duduk dung dah kita. Besen kita. Oh, beledi kita. Lemek kita. Gerai kita. Perak pergi di air dah. Ini bila kita tak jaga. Sebab itulah kita hidup dunia ni. Nak pergi akhirat esok. Sama taruh nak sampai akhirat. Nak boleh kau mati. Nak pergi kabur kubur ni. Banyak orang gloso. Gloso. Gloso dengan dunia. Gloso. Hani hak Tuhan ada royak. Lagi pula dia kata wazinatun. Wazinatun. Hidup dunia ni perhiasan. Bukan hak sebenar perhiasan. Kalau orang tina kita panggil jangok-jangok nak ucomi. Hidup dunia dia cari benda jangok nak ucomi. Buat rumah besar. Tidak. Buat rumah besar. Anak ramah. Tuk laki comi. Tuk laki dia. Bining dia pun comi. Ada orang panggil perhiasan. Tu perhiasan tu. Oh, duit banyak dia. Allah kedai dia, banyak butirnya. Allah kebun dia, luahnya. Itu perhiasan dunia tu. Benda ni duk melalai kita ni. Hanya Tuhan dia royak sifat dunia. Sifat dunia sebab Tuhan suruh tu pakat-pakat dengar, pakat-pakat tahu, pakat-pakat sapa lah. I'lamu. Mana ketahui olehmu.
ketahui olehmu. Sesungguhnya hidup dunia ni, ni permainan, kelalaian, perhiasan, watafakhurum bainakum. Yang keempatnya Tuhan kata dunia, hidup dunia ni, watafakhurum bainakum, bermegah-megah di antara kamu. Allah, kawan juga, lima beradik, alhamdulillah lah, duk pakok belakok. Pak sulung tu duk kerja lama dah, lah ni gaji, balik dekat 30 dah apa. Pak adik tu, gaji tu sikit, tapi boleh kerja belakok dah. Kata tangan dua kot, bukan orang pakat dah kot, gitulah. Khabar-khabar mampus dengan jalan kot, cekok pinggir atas tembok. Nanti sekat kereta demo, nak minta sekeru, minta sepanah. Sampai ikut sebelin. Yak masjid kapung dia. Allah, masjid kapung kawai besar, wey. Berapa ikat. Luah berapa ikat. Berapa rai. Ayat terluah. Comel. Menara dia comel menak. Buah kubah dia, buah butung dia comel. Haa, ni je dah. Demo-demo tak boleh pergi sejik demo. Lek belakang ucah saja. Tidak. Duk badu sejik. Bukan badu semaya. Semaya tu lapai orang tu. Ini nak ayat akhir zamir. Akhir zamir Nabi ayat. Ni alamat kemak ni. Nah, alamat kemak nak ayat tu. Alamat kemak. Tu. Ya tabaha bil masajidi. Duk badu, duk tewah. Duk berbangga-bangga dengan masjid. Tu Nabi ayat sendiri di dalam hadis dia. Alamat kiamat. Di makian. Yang keseterusnya, yang kelima, Nabi Tuhan kata kena. Watakasurun fil amwali wal aulad. Dan duk badu juga, tewah juga. Watakasurun fil amwal. Duk banyak sipai harta kekayaan. Takasurun mana duk hipung harta, hipung harta. Kerja nak kaya. Duk buk learning. Kita tak buk, 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 buk. Pasal apa duk buk tu? Pasal nak bui. Nak bui apa? Nak bui kaya. Hari ni sungguh duk. Tengok tu ada royak. Ni hidup dunia ni, sifat dunia ni. Tengok tu. Sebab tu segolongnya manusia hidup dunia ni ke? Segolongnya manusia hidup dunia ni. Nak royak kata. Hatu nak royak. Wataka surung fil amwal. Duk banyak hipung harta kekayaan. Tengok. Dia ni royak kebun dia. Kita ni tebal dah hal itu puluh rai tu, buh duria pula. Hal lek nunu kita tebal lama dah, nampak naik molek dah, nampak jaya nampak. Boleh di setahun dua lagi dak waktu mula bunga lah. Duk royak tu, duk hipung. Hal ni dalam bing dia dalam tanakan dia, aduh dah berkata banyak juta nah. Loh baru ning lah. Dia tunjuk kita. Duduk di Kerungtai. Kerungtai Bank. Nah, tanakan Kerungtai. Banyak. Tak silap kata 10 kak. 11 juta. Muni duit banyak sungguh. Tidak ada. Padai kawan. Nak boleh banyak ni pun. Berapa kali rebah. Duduk hipung harta kekayaan. Ini cuba tengok. Hanya jaya tak jaya tu. Tapi manusia duduk kejar harta dunia. Anak kaya, anak kaya. Hani nak ayat ni. Hani bahaya sekali nak ayat. Dalam surah lain, dalam ayat lain pun cerita hani. Amwalukum. Harta-harta kamu. Wal-aulad. Yang ketujuhnya ialah. Yang ketujuhnya nak ayat tu. Hai kata ada juga orang duduk berbangga-bangga dengan anak-anak. Aulad mana anak-anak. Anak cucu. Duduk bangga dengan anak cucu. Gimoh ya kak bari kawai anak ya dia. Royaklah. Lambat sup kita nak klik kat dia royak. Anak tu cucu pulak dah. Cucu hak sulung tu dia ni. Bunyi kata tidak. Hati duk berbangga-bangga dengan anak cucu. Hani keadaan kita hidup dunia. Hani tu hai duk royak dari Quran dah. Kalau kita galik dengan benda ni. Maka satu hari kita akan glosor sepuluh air banjir tu lah. Tak ada nak jaga, kita ada nak jaga. Apa tak ada nak jaga? Satu hati kita tak ada nak jaga. Yang kedua, ibadat kita ada nak jaga. Apa hati kita? Hati kita kadang-kadang kita berbangga telajak, bawa kita takabur.
membawa pada takabur. Nak ke muka nak ke puji orang. Tak ada kerana lillahi ta'ala dak. Hati nak ayat bahaya sekali. Tu tempat bahaya sekali. Tempat bahaya sekali. Bila keadaan lagu tu punah habis lalu dah. Kerja buat kita di sisi Allah Ta'ala punah habis lagi. Hani yang panggil sifat-sifat dunia hak tu hadut bila dalam Al-Quran. Sebab tu kita ngaji bila tahu dah, kita boleh sipai hati kita, perangai kita, keadaan kita. Apa panggil? Sepatutlah. Hadis Nabi dia cerita alamat kiamat. Alamat kiamat. Tu alamat kiamat yang membaca saat ini hadis riwayat oleh Imam Muslim. Melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tu Nabi kata gini. Badiru bil a'mali. Nabi kata segeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah. Yang ni belum nak mari fitnah benda-benda saat ini tadi tu. Musgeralah wa amal. Musgeralah. Dan mari penyakit pasal ini siaplah kita. Susah nak jaga hati kita. Kenapa? Karena suasana umat saat ini tu lagu tu. Suasana umat Tak kira suasana umat. Apa ni? Kita panggil tu sangkum. Apa ni? Sing wet lam. Tu alam sekitar dah berjadi gitu. Orang jadi lagu tu berlaku. Pakat badu berlaku. Pakat deki berlaku. Pakat iri hati berlaku. Pakat khainak berlaku. Kau buat kedah dia tu berdeki. Buat khainak cari anak kerak. Mampuh kedah dia ni. Dia ni pula pergi cari tu bomo pula. Jadi lagu tu lah. Tak ada dah kebaikan. Sebab tu Nabi kata badiru bil a'mal. Segeralah. Buat amal. Segera buat amal. Jangan bidai siapa masuk fitnah-fitnah. Hani nak ayat di Nabi royak dalam hadis ini. Neh. Apa fitnah itu? Ujian terhadap iman masuk manusia. Nabi kata fitnah sani tu yang akan mari tipu kita. Kaqita'il laili muslimi. Nabi kata, seupama malam yang sangat gelap. Fitnah dia mari serupa dengan malam yang sangat gelap. Tak nampak gapo. Orang royak tak nampak dah. Orang royak tak nampak, tak hira royaklah ke penamo. Dia mahu tak lah, membaca buat apa kok. Dia tu. Setara kat tu jadilah padailah. Woi, duduk nak lagi. Allah kacau buat apa kok. Harta demo, tak mengaku-mengaku main lah. Dah demo kat week demo. Aku tak jauh. Siap. Noyak. Dia mari dengan rupa gelap. Gelap tu noyak manusia tak nampak. Gitu tak? Gelap tak nampak tu. Lebih-lebih lagi, sakut pahuk dengan duit pitih. Sakut pahuk dengan duit pitih. Hak ni bahaya sekali. Bahaya sekali. Orang akhir zaman ni, sudah pun menjadi gila dengan harta benda dan duit pitih. Duit pitih. Sebab tu dah hari ni kita kecek mudah-mudah ke. Orang yang ada duit boleh buat berlaku. Ada setengah istilah. Ada setengah panggilan. Manusia dah hari ni dia kata apa? Duit. Duit adalah raja. Ada setengah lagi kata ni. Duit adalah Tuhan. Duit tu serupa dengan Tuhan dah. Duit seupama raja. Mana boleh buat berlaku. Boleh buat aku tahu dah. Duit tu haram ke. Duit tu halal ke. Tak ada kira dah. Tak ada tengok dah buku duit tu. Haram ke halal. Ganyang berlaku. Ini nak ayat tu. Sebab tu orang kata kena. Dia ada duit suti boleh buat berlaku. Ini nak ayat tu. Itu nak ayat. Sebab tu Nabi kata. Badiru bil a'mal. Segeralah buat amal. Ini nak ayat. Kenapa? Kita duduk di penghujung dunia dah. Penghujung dunia. Dalil mana? Dalil alamat kiamat yang nyata sekali. Learning ialah. Masuk di antaranya peperangan plastik di hari ini. Peperangan plastik di hari ini. No, ya, tu. Itu tanda-tanda kiamat juga. Masuk dalam hadis Nabi royak juga. Masuk dalam Al-Quran yang Tuhan cerita juga. Di akhir-akhir zaman. Dalam Quran Tuhan royak siap dah. Kata Yahudi akan hancur. Bila Yahudi akan hancur itulah akan timbulnya. Di antaranya Imam Mahdi diri.
akan munculnya Imam Mahdi sendiri. Wallahu a'lam. Noyak tadi hari ni noyak. Sebab tu ramalan ulama-ulama Islam sedunia hari ni macam-macam. Timu, pak kita dah sedak lagi. Kita dah sedak lagi, nak tidur sedak lagi, selimut dengan kain selimut tebal sedak lagi kita. Ah, duk makan menambah lagi kita. Ah, hari ni noyak tadi hari ni ni. Hari ni noyak tu. Nah. Karena apa Tuhan kata yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang yang masih berimeh di waktu pagi. Waktu pagi ni imeh molek. Eh, kama dia di waktu petang sudah menjadi kapi. Imeh orang akhir zaman lagu ni. Pahari ni kita tengok Allah, orang tak saya ke ugamu. Orang tak saya ke ugamu. Akhir-akhir zaman. Sampai orang tak kering dengan ugamu. Kita tak? Orang tak kering dengan ugamu. Ha, tak kering dengan ugamu. Tak saya. Bukan tukar dengan ugamu. Buat main-main dia dengan ugamu. Dosa, palo, buat main-main. Kapir pun sepatu juga. Kadang kita tengok banyak. Warung-warung tak nak kecek warung-warung. Buat gurah main dia dengan kapir. Gini dia tak semaya. Ah, semaya. Tak wajib kawai pok demo yang semaya ni. Ah, tengok. Tak ada. Itu orang warung-warung, orang muda-muda. Wak kelolo main, wak seloro main ya dengar semaya. Dengar benda yang fardhu ain. Ha tengok. Ah kawai tak wajib semaya. Ha tengok. Kawai tak wajib semaya. Pok demo ya semaya. Gino napa tak poso demo isak rokok. Napa isak rokok tak mutut. Hehe suka buat dia wak kelolo. Poso buat demo ya kawai. Eh tu hebat kawai tak wajib poso. Aduh. Jadi kapi noyak tu. Jadi kapi. Jatuh ugamu. Ah, jatuh ugamu. Ah, deh. Ah, tu banyak noyak tu. Gino yang mau tinggal semaya? Tak apa. Tak apa tinggal semaya. Semaya buat demo tua-tua nak mati dah kawin lambat lagi. Ah, tengok. Ha ni, benda-benda ni banyak sekali tersebar di hari ni. Karo yang menjadi kafir. Lek pagi tu mukmin, lek petang tu jadi kafir dah. Nak royak atau imej seseorang di akhir zaman. Ni hadis alamat kiamat ni. Aku panggil uji Allah Ta'ala dahsyat terhadap iman. Uji Allah Ta'ala ni begitu dahsyat sekali terhadap iman. Ha tu. Nah. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ataupun apa ni seseorang tu masih beriman di waktu petang. Kama dia pada esok hari pagi tu. Sudah menjadi kapi. Lek petang ni dia berimeh molek-molek. Pagi esok. Bangun pagi esok kapi berat dah. Ha, sebab tu lah noyak dia orang ni. Hari ni banyak. Khususnya kepada orang yang jahil-jahil dengan ilmu ugamu. Orang jahil dengan ilmu ugamu mudah jatuh perakak. Mudah jatuh ugamu noyak tu. Banyak sekali. Banyak sekali. Bukan nanti pergi sembah tokong. Bukan kita kena pergi sembah berhala baru jatuh ugamu. Tak. Kata-kata kita, ikrar-ikrar kita. Ah, yang menghalalkan benda haram. Ah, tu. Yang menghalalkan benda haram. Benda tu haram, tapi kita menghalal. Ah, tu kita menghalal. Tak apa. Benda ni tak apa. Ah, tak apa benda ni nak ya. Gino, kerana kita nak makan. Tak ada, kerana kita nak makan. Tak apa, tak apa, tak apa. Ah, tak apa kok mana tu tak apa tu. Halal kau gino tak apa tu. Ah, tak apa kok mana tak tahulah. Hani nak ayat terbahaya bila kita tak reti. Tak gitu. Ah, ni hari ni banyak sekali. Buku tak apa ni banyak sekali. Geno demo wak gitu tak haram ke benda tu. Eh, tak apa. Ah, tu nak ayat. Banyak. Geno tak semaya, tak apa. Geno tak puasa, tak apa. Geno ambil duit orang, okay? Tak apa. Ah, banyak nak ayat tu. Ha ni akhir zaman ayat tu. Nah. Maka Nabi kata lagi yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Orang macam ni telah menjual agamanya dengan sedikit daripada mata benda dunia. Dia jual dah agama dia, Dengan harga murah-murah ya. Ha tukar dengan duit berapa ratus keup. Tukar dengan duit berapa ribu keup ya. Ha nak ayat tu. Tak gitu banyak. Kadang-kadang tipu berita duit orang tak bayar.
Ha, tak bayar no ayat tu tipu tu. Kok lari gerai orang. Ha, hipik setara orang. Ha tu nak ayat. Ha, nak ayat atau benda ni ni. Benda Nabi kata sendiri dah. Orang macam ni ni panggil dia jual agama dia. Jual agama dia tu dengan sedikit daripada mata dunia. Mata benda dunia. Benda sikit ya. Allahuakbar. Pas hari ni murah sungguh agama. Hari ni murah agama ni murah, 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 murah. Nah, ni nak ayat tu. Neh. Ni nak ayat tu di hari ni. Ni hadis riwayat oleh Imam Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi. Ni. Ni nak ayat tu kita hidup di hari ni kena jaga-jagalah. Kata lagu tu ke kita malah tanggunglah di akhirat esok. Nah, sebab tu kalau Tuhan buka telinga kita boleh dengar orang dalam kubur. Allah, kita tidur tak jenera. Kita tidur tak jenera. Rumah orang tepi kubur tak boleh tidur. Tak boleh tidur, tak boleh tidur. Pasal apa tak boleh tidur? Kalau Tuhan buka lah. Buka suara orang dalam kubur saat ini seksa-seksa dalam kubur. Kalau Tuhan buka, kita dengar. Ini Tuhan katuk ni. Bukan demo tu lep belakang kita tu tak teriak tu. Bukan tak teriak, bukan tak manggil tu. Bukan tak minta tolong tu. Duk minta tolong tapi Tuhan tak boleh dengar, tak boleh dengar. Oh, kalau dengar, teriak habis sutik kapung. Pakak mari guling dah kubur belakang. Nak buat kena cik dia nak minta. Tolonglah cik ni. Tolong cik ni. Tolong mek ni, tolong mek ni. Nak buat kena teruk dulu. Kau hidup dulu orang royak, tak reti. Nah, tu orang jenis tua. Orang jenis muda pula dimakian juga. Tak sedar, tak sedar, tak sedar. Kalau tahu lagu ni, aku tak buat dah, tak sedar. Maaf lah. Tolong pergi royak lah. Kau tua dia baru ni. Aku tes petah dia. Aku tes kerak dia. Aku tes deria dia. Suruh minta tolong kita. Dia tak tubik tak boleh dah. Kalau boleh dengar suara tu. Orang yang kaya-kaya. Allah, tolong lah, tolong. Kita tengok lah. Harta ada lagi kalau tahu lagu ni, aku akhirat wak sejik bih harta aku. Allah, aku tak tahu atau gini lalu. Tak tahu atau gini lalu, kalau tahu gini lalu. Aku kherok lah, pitih aku belana. Tapi ku saya, dulu ku saya, tak tahu gitu lalu. Aku taruh ke anakku. Sampai ke hari ni, tak taruh ke anak cucuku. Allah, minta tolonglah, royak ke anakku hati. Cuba pergi royak ke, biar duduk dengar ni, pergi royak. Royak ke anakku lah, suruh dia kherok hati ke aku. Belalah tak banyak pun. Boleh 40-50 rai tak bodoh aku dengan biningku ni. Orang yang kaya-kaya. Susah dengan harta benda dia. Tak ada. Tak ada fi sabilillah. Itu ni ayat. Kalau kita boleh dengar ni ayat tu. Kalau kita boleh dengar. Rayuwe ahli kubur. Bila dia menyesal apa yang dia telah buat. Masa dia hidup dulu. Ini ni ayat. Bah, manusia tak kena kecek dah. Manusia ni. Kerana manusia ni tu hebat mula jadi dah. Apa panggil sifat tomok tu ada dalam diri. Sifat tomok. Halobo. Orang tua panggil lobo, mu ni kat lobo, kelong lah. Hak orang nak mengaku lagi. Ini nak yak sifat manusia. Kasih kepada dunia, kasih kepada harta. Tu nak yak tu. Ini manusia nak yak tu. Deh. Tu manusia nak yak tu. Tu hebat lagu tu lah. Apa ni tomok halobo dia. Melampau. Kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia itu melampau. Berdoah. Tu berdoah, tu panggil berdoah. Doah. Gano boleh dia melampau dia berdoah. Ar-ra'a hustagna. Karena dia tengok kata dia ni kaya dah. Aku tak ada nak tupai mung. Aku kaya dah belalah minta tolong kupau. Noya. Ikutlah gapo-gapo panggil melampau. Ni mujur orang botolnya bagi berah tu tak ada kena duk pekau. Oh kalau pekau pakak berubuk kelanyai kain tu rasa. Mujur yo bagi so ha mun dekat rumah tu dek balik ti songroi si mah. Amun oh si jet bagi. Oh kalau orang botol tu ha sama. Ngium. Boleh kau sore ya. Kau tu duk tengah dem. Dem boleh dia tu. Kalau tak ada boleh sejabih buk lagi dia boleh 18 jabih dah. Dia nak lagi. Ini sifat lobo noya. Ini lobo noya. Bila ada sifat lobo ni, ia ada sifat saya. Kau panggil kedekup. Oh, dia pahitlah. Dia nak lagi dah. Oh, kalau orang kau sedaklah. Dia makan popo kau.
Mari mah kita ikut berapa orang masak pun sedap. Ah, kalau hak iya agaklah, masak berlaku. Dia kata kena tak orang masak. Dia benih mana tak orang masak. Takut orang ambil wak, tumbuh sambal. Ah, hati nak ayak tu. Perangai dia panggil, bila ada sifat lobok, dia bagi sifat kedekuk. Bakhil lah panggil. Ah, hani nak ayak tu. Nah, bakhil nak ayak dalam ayak Quran ayak tu apa? Di akhirat esok, saya tawikuna ala, apa ni? Ah, tu. Saya tawikuna. Bakhil dia, kedekuk dia di akhirat esok, tu hai jadi belik tekok dia. Ha, jadi belik tekok dia, ikat tekok dia. Ah, tu nak ayak bakhil, orang bakhil. Jangan mudah suka kata orang bakhil ni molek. Ah, tu hai kata. Ah, tu. Jangan mudah suka orang bakhil ni molek. Hani keadaan kita hidup dunia di hari ni. Ah, sebab itulah kita ni kena ingat ke Tuhan semua, kena ingat ke Tuhan. Jangan lupa kita dengan ingat ke Tuhan. Ah, kerana hidup dunia ni tak ada siapa dia lebih. Tak ada siapa dia lebih. Orang hak lebih, orang hak tinggi takwa. Orang hak tinggi takwa, orang tu hak lebih sekali. Tak sedap yang ngakulah. Dia ni kata, oh kawan lebih dari mo. Dia ni kata, eh cari mo, tak agak gamuk mengaku lagi. Ya. Aku duduk pondok juga gitu. Tak sedap ngakulah. Hak ngakunya, hak lebihnya orang takwa. Tu kemuliaan seseorang. Tuhan kata dah, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum. Sesungguhnya semelia-melia kamu di sisi Allah Ta'ala. Atqakum. Siapa di kalangan kamu yang lebih takwa? Fakmu ramai-ramai ni piyo yang lebih takwa. Okey tu yang boleh. Ha, Tuhan ukur situ, dia tak ukur di rupa. Dia tak ukur di harta. Dia tak ukur di hitam putih. Dia tak ukur di tinggi rendah. Dia tak ukur di gemuk kurus. Ha, meskin kaya tak ada dah. Di takwa. Ah, takwa. Kurus pun tak apa, asal takwa. Gemuk pun tak apa, asal takwa. Tengok Tuhan. Ha, ini keadaan kita. Sebab tu kena ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala dah janji dah kepada kita. Nah, dalam surah apa? Dalam surah tu Muhammad. Tuhan royak dalam surah Muhammad. Tuhan janji dah. Bahawa sejuk orang yang berimi, orang yang amal soleh ni. Tuhan nak buh dalam syurga. Ha, ni kita nak ni. Ning lah hari ni kita takut bimbing kita terjun ke dalam neraka. Gloso tak khabar dah. Orang dah besok buat dosa semua, dia tak takut. Orang dah besok buat dosa semua. Tidak. Buat dosa semua. Duk dengan dosa je dia. Ah, tak ada kira lah dosa tu apa nama. Dosa tu apa nama, lama-lama dia dah selimut hati manusia. Eh, tak nampak benda sebenar. Tak nampak dah. Ha, nak buat dosa mata. Nak buat dosa. So, buat dua, buat tiga, buat. Oh, ganyang belakang. Tak ada pilih dah. Oh, manis dosa dah ya. Lama-lama, khatamallahu ala qulubihim. Ya, gitu tak? Jadi, kebiasaan bagi dia. Tuhan teri dah hati dia. Seperti Tuhan ada ayat Bani Israel tu lah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim rishawah. Walahum azabun azim. Ah, tu ada royak dah. Dia tu hati hati dan nak kecek dah lah. Royaklah rima gajah gapo pun tak heran dah. Hani nak ayat orang mengekali dosa. Jadi kebiasaan dosa. Walau dosa besar sekali, walau neraka sekali pun. Oh, manis-manis. Ah, hani nak ayat tu. Hari ni nak ayat tu manusia ni sanggup. Ha, neraka kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab sedikit dunia. Sedikit dunia tukar-tukar. Nanti tengok akhirat esok. Ha, akhirat esok nanti tengok. Deh. Mana Tuhan ada janji dengan kita? Tuhan ada janji dengan kita mana? Dalam Al-Quran kata. Tuhan kata dalam surah Muhammad ayat yang ke-12. Nah, di juzuk 20 ni. Tuhan kata, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tuhan kata, innallaha yudkhilul ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memasuki orang-orang yang beriman. Tuhan akan bubuh. Memasuki Tuhan akan bubuh. Nah, tu. Orang beriman
wa amilus solihat, dan orang-orang yang suka wa amal soleh, orang yang selalu wa amal soleh, orang berhi dengan amal soleh. Ha ni nak ayat. Hari ni kita nak cari hak ni. Ime ada dah tapi amal soleh ni kita nak. Hari ni kita nak guna kita lah ni, kita banyak sekali dah buat dosa. Dosa berapa jenis dosa nak ayat tu. Ambo demo supalah. Ambo demo bersupa bukan kata ke demo tak. Diri ambo bersupalah. Ha tu nak ayat kata. Neh. Nak ayat tu kita suka buat dosa dah hari ni. Jenis-jenis dosa. Tuhan janji nak masuk tu, nak masuk ke mana orang-orang berimeh amal soleh, amal soleh ni. Jannatin akan syurga. Tuhan nak buh dalam syurga. Jannatin syurga Allah Taala. Kita panggil bahasa terjemahnya iaitu kebun-kebun. Tuhan nak gil letak kita dalam kebun. Engkau kita beri kebun. Duk gila kebun. Tuhan nak kita dalam kebun. Jannatin. Bahawa kita reti Tuhan raya sininya, Tuhan nak uri kebun kita ni banyak. Bukan so nak kebun. Ha, hak deria, hak motel, hak seto, hak ramah, hak cepedok, hak nako. Deria pula dah berapa jenis. Sah deria, berapa jenis. Hak ni musaking. Ha, hak ni duri hitam. Hak ni batamah. Hak ni takar panjang. Hak ni luwung, hak ni ceni, hak ni gone, hak ni haji. Woi, banyak jenis duria. Ha, hak jenis pisah. Oh, jenis nakal pula, hak ni tak ada biji, tak ada butir. Hak ni ada butir besar, hak ni hak isi nipis, hak ni isi tebal. Ha, oi, macam-macam. Ya. Tuhan royak jannatin. Dia kecek dengan jamuk. Dia kecek, dia ibaratkan dalam Quran ni, perkataan dia kata jannatin banyak. Kita panggil tak biber apa syurga. Biber apa syurga. Ataupun syurga-syurga yang Allah Ta'ala anugerah kita lagi ke datang. Tapi naknya ni amal soleh lah. Hari ni yang kita duduk bimeh hari ni amal soleh takut. Takut kita duduk galik dengan dunia. Amal soleh tak ada nak buat. Duk tukar dengan dunia. Dosa kita tukar dengan dunia. Ha, tukar dengan dunia. Gapa nama tukar weh? Macam-macam lah. Tukar dengan duit. Eh, tukar dengan kebun. Tukar dengan tu, dengan ni, nak yak terkalik. Itu. Tidak Tuhan tak kata, wal asri. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu duduk dalam rugi. Manusia ni, Tuhan kata duduk dalam rugi. Ha, apa kita tengok rugi ke tak? Ha, rugi ke tak? Ha, rugi ke tak kita? Ah, terugi ke tak? Ah, tu. Ha, tu tengok ya. Hari ni kita tengok tempat kita ni. Ni tak apalah sehari dua duk ingat lagi ni kena selebah. Ah, mu duk ingat rumah mu. Aku duk ingat rumah aku. Aku panggil mu tak leh mari tolong aku kena rumah mu selai juga. Ah, mu duk berambat dengan payah mu hanyuk. Aku duk berambat dengan selipar aku hanyuk. Ah, tu nak ayat tu. Mu duk gaduh duk nimo dapur mu selai. Geh-geh, botol geh habis licin. Oh, aku budak hamba juga, beseng-beseng habis licin. Ah, seno-seno habis licin. Tah-tah geh habis licin, beledi-beledi, macam-macam. Ha, tu hewi sekadar tu, ya. Nah, ha, tu hewi banjir, air hujan. Ha, tu nak ayak. Habis gelap, rumah-rumah nak ayak tu. Banyak mana manusia derita sekarang ni. Ha, ni nak ayak. Illal lazina amanu wa amilu solihat. Malaikat orang tak ruginya, Tuhan kata. Demi masa manusia dalam rugi. Tapi Tuhan kata illa malaikat kecualinya orang tak rugi illal ladzina amanu wa amilus solah. Orang hak beriman kepada Allah Taala. Percaya ke Tuhan, percaya ke Rasul, percaya malaikat, percaya hari akhirat. Rukuk iman ni tu. Lepas tu wa amilus solihat. Orang suka buat amal soleh. Orang suka buat amal soleh. Orang ni tak rugi. Ha, sebab tu hari ni banyak boleh buat amal soleh. Sebab tu Nabi kata dalam hadis riwayat oleh Imam Abu Daud ke, ayyuma muslimin kasa musliman ala uryin kasahu Allahu min khudril jannati. Yang mana orang Islam wi pakar kepada orang Islam yang lain yang tidak ada kain duduk dalam telannya. Tengok Tuhan kata, Nabi kata dalam hadis. Orang
yang mana-mana orang Islam yang beri tolong orang Islam lain, tak ada kain, tak ada baju nak pakai. Kalau dia tak uri ke dia, tak ada lah kelanya dia, macam sakit lah. Macam orang asli lah. Maka Tuhan kata, orang ning ni Tuhan akan beri pakaian dalam syurga esok. Kasahullahu minhu. Ah tu. Kasahullah. Apa ni? Kasahullahu min khudril jannati. Ah Tuhan akan beri pakaian dalam syurga esok. Tengok. Ha ni amal soleh ni. Sebab tu learning ni. Nah kita baru sudah banjir ya ni. Allah banyaklah sumengit-sumengit pakak kita tolong berlaku. Ada setengah orang tak ada rumah. Rumah wagi berak di air. Hancur tengah jalan. Ada orang tak hancur tu, dia tak tembok. Amo tengok dalam klip, dalam YouTube. Aha, dia tak tembok, dia tak miutak. Tu, dia temesu tu. Pemesu, pemesu tu. Tara tu. Aha, duk dia pun ni jabak. Ah, tengok rumah, dia tak tembok. Nyawak mari aku mana rumah tua. Ha, cuba tengok. Kalau tak ada langsung, dia cokor selama orang tua. Dia tengok bekas rumah dia, rumah tak ada. Dia nengung tengok bekas rumah saja. Bekas rumah. Tia-tia pun tak ada. Tak ada. Tanah kosong. Bagi dia air, no ayat. Ha, cuba tengok. Ha, ni. Banyak. Jadi kesempatan ini boleh orang buat kita ni pakak. Pakak buat amal-amal soleh. Ditolong situ, tolong sini. Jadi hadis Nabi royak dah. Kalau kita beri pakaian ke orang di masa dia tak ada pakaian, tu hewi pakaian kita dalam syurga esok. Ini yang panggil amalan yang dibalaskan syurga. Amalan yang mendapat balasan syurga. Ah, boleh syurga nak ya tu. Ah tu. Ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Yang mana orang Islam yang beri makan kepada orang Islam lain hok lapar. Nabi kata. Dia itulah tak ada gapo puyuk-puyuk tadi ayah bilik tinggal. Botol gas berair di mana tak tahu dah lah habis pupuk. Dia kokok di air gas bilik. Allah kita pun buat nasi lah buat pergi rumah dia. Buat nasi kita buat makan ni buat pergi rumah dia. Allah, orang ni lapar kita pergi bantu dia. Ni Nabi royak sendiri. At'amahu Allahu min simaril jannati. Nasjaya Tuhan akan beri makan buah-buah syurga esok. Kan ni tabik orang pakat dogi hari ni. Tabik orang ada duit, dia masuklah buat buku-buku ke Allah situ Allah sini. Kau anak-anak dia ni kat weh, ha perut-perut boyang, kain-kain tak ada pakat. Ha lapar nasi lah tengok. Beras-beras tak ada dah. Hanyut tak ada air habis cinta nak sebutih habuk. Ha ni ayat. Dalam tempat duduk tak ada, nak makan pula tak ada. Tengok besar dalam Islam. Islam dah ajar 1400 tahun dulu dah. 1400 tahun dulu Nabi ajar dah. Untuk demi nak tolong-menolong di antara satu sama lain. Ha, sebab tu Islam ni apa panggil ugamo, ugamo takaful. Ha, apa panggil dinu takaful. Ugamo yang yang jamin menjamin di antara satu sama lain. Ha, sebab tu diwajibkan zakat lagu tu dah. Pasal apa tu hai puwajib zakat? Kalau tu hai tak puwajib, orang kaya yang tak keluar zakat dia saya. Padahal dia kaya dah. Tapi kerana tu hai paksa dia, tu hai puwajib zakat, dia kena beri zakat. Maka zakat dia ni tak boleh nak sedekah kosih. Kena sedekah kepada asnah yang lapar. Ya. Apa tu? Di antaranya orang sesak. Orang pakir. Orang mu'alaf. Ha, tu nak ayat kata. Kena sedekah buat tu. Ha, tu nak ayat kata. Nauwi orang kaya ni tengok ratik ke orang sesak. Ha, tapi tu apa panggil? Tolong-menolong. Bantu-membantu. Ha, tu dengan secara ugamo nak ayat tu. Ada pun hak suka rela tu hak tu tak kena panggil amal soleh. Hari ni buat kita suka rela banyak mana? Ah, kemarin dulu ambo pergi di Kabul. Ah, ambo pergi di Kabul ni, kampung Pausto. Allah, dia dekat dengan sungai Telubang ke. Sungai petani, sungai besar Kabul. Tah miok tah ni sekunjung. Seleh habis. Ada rumah hak 2 lapis pakat di situ. Rumah saya ni 3-40 di rumah dia. Kau dekat yang kedua. Mujur tu. Kereta habis licin. Tak nampak. Ha, nak ayak. Tak ada kapur kali. Ha, ni nak ayak kata. Dah. Lepas tu, kita tak tahu lagi kok kapung lagi. Ha, tak ada pergi jalan tengok. Tak ada ziarah kita tengok. Ha, tu nak ayak kata. Peluang untuk kita nak. Boleh buat amal dengan hadis Nabi ni ayak. Ha, tak pergi mana pun tengok orang selebah tu kita.
Selebihlah tak ada lah tu. Ulun ni duk basuh lagi tu. Seluk saja yak kuning tu. Dia tak ada nak masuk-masuk. Tak ada tu duk sipet. Kita tolong. Kalau mau kita molek dah tertolong. Nanuk sepuyuk dia walaupun tak lauk. Walau tak ada lauk comel sekalipun. Kita buatlah masuk ke gapu buya makan anak-anak dia. Besar di akhirat esok. Ini Islam ajar kita. Nah, dulu kita tolong Malaysia. Tak gitu. Tahun berapa hak Malaysia besar. Hak pecah bukit. Kok jeli, kok mana tu. Ah, tu kok dabung kok tu. Selah bi banyak mana. Dah robongi daripada puak kita sini pakak gi. Tiga wilayah ni habis. Pakak wagi berah, wagi apa semua tu. Kamu ingat lagi. Ah, tu. Immigration yang terpenuh dengan kereta-kereta masuk. Masuk gitu. Muak, muak, penuh. Sarak, sarak, sarak. Berapa sumengi saja wagi tu. Beratus-ratus kereta. Ha, tu nak ayak kata. Hanya panggil peri kemanusiaan. Eh. Sama sedara nak ayak. Dimakia di Palestin. Dimakia lah panggil di di Kashmir. Dimakia lah di di apa ni? Di Afghanistan. Gitulah di mana-mana tempat orang Islam nak ayak tu. Lagu tu lah. Apa panggil kita orang Islam ni Nabi kata supaya dengan tubuh satu. Kajasadin wahidin. Supaya dengan tubuh satu. Ah tu Nabi royak siap-siap dah. Hani kada orang Islam tu kada cerita dah. Maka Nabi kata lagi wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'ik. Yang mana orang Islam wi minum air kepada orang Islam lain yang sedang lapar, sedang dahaga haus. Dia tulah tak ada air tergelah habis telaga-telaga dia. Oh, air pahit pun tak mari juga. Ada dah air pahit tu Allah keruhlah nak minum reno. Kita wagi air dia, wagi air. Bibik air wik dia hari ni tengok kereta ada bagi air ni. Besar. Tu Nabi kata, yang mana orang Islam wi minum air kepada orang yang haus yang dah go. Tak ada minum air. Kita pergi wik dia. Nabi kata, sakahullahu minar rahikil makhtum. Tu nak yakin. Tu yang kata, Nabi kata, nascaya Allah Ta'ala bui, akan bui minum daripada minum air, minum air syurga dari akhirat. Tiga kali usaha sekali. Ha, sebab tu hari ni alhamdulillah. Nuri pakak sedar berlaku bahasanya. Nah, kita pakak menyumbang lah sekadar yang kita mampu. Boleh gapo-gapo tak kira. Ha, mu ada gapo gati boleh wi. Tapi ikut bala boh nah. Kadang mu ada kita kutik wi, kita buat makan wi gitu he. Ha, lagu mana? Ha, mu ada gapo gati aku ada nyo wi. Ha, aku ada wah betik wi. Ha, aku ada gotu goni wi. Ha, kita pakak masak wi. Terpanggil tu pokok selain tu sebelah lelik jatuh tu. Kalau rumah pokok lelik jatuh tu dalam sebuah 10 buah rumah tu kat weh teruklah. Kita jamu kau kita tak harap. Nah, kita duduk tempat kering, kita duduk tempat tak tergelar kita. Kita pakai buat kita rapiti 100 orang 200 orang. Ah, wak masuk panggil pokok dia makan. Sukonyo ataupun pergi bagi rumah dia. Ah, tu. Sambil-sambil dia duduk sipai rumah dia kita we makan dia. Ha ni besar. Ni tiga ni. Wui pakai ye, wui makan ni, wui minum me. Ni tak payah. Habis learnnya gitu dah. Haa, Pak Ambo pergi makan ni, banyak orang duk wui pakai ye. Pakai ye, hok nego baju lego. Duk nego baju lelau. Pakak wak mari, tu tambung situ ambil. Dan wak gini, dia masalah sepunggung, yo. Tukah air mari, tak ada nak capang kapur dah. Tak ada, hok pakai tu, duk kena hujan tu hari tu. Duk sipes itu sipes basuh habis dah. Siapa tak ada. Kita tengok hanyut bah-bah ke habis. Ah, tu. Ada dah lemari tu. Dia kali dengan air seluk tu. Dia buat pergi kain kau pakar baju. Baju tu. Ada setengah tu ambil lemari dia. Mari rumah kita. Kayak banyak ke lemari tu. Tarik. Wogi. Kain sarung lah. Haa. Hani nak ayat tu besar dalam Islam. Hani kadang kita sebab tu. Ah, sebab tu lah. Nak ayat kata, Tuhan dah janji dengan kita, dia nak akan bubuh kita dalam syurga dia. Ini nak ayat tu, kita kena selalu buat amal-amal soleh. Itulah. Wallahu a'lam. Ambo ni ada doa taubat ni. Amo tulis siap dah tapi tak ada botol stek, kita tak ada taik kasan lagi. Nanti nak taik kasan tu nak mari bagilah. Ha, ni molek khusus orang panggil doa taubat. Ha, doa taubat ni.
Ni ambo nak potong step dulu, nak tak kasar dulu, nak bagi pok kita ni. Bila sudah semaya baca ni, hok lain pun baca juga, dok apa hok ni kena bubuh. Lebih-lebih lagi orang hok bangun tengah malam. Orang panggil bangun nak bertobat taklah baca ni. Ulangilah baca ni. Hok tak ada bertobat pun, kita semaya biasa pun bubuh tak ada apa. Kita hafal ingat molek sikit yang mudah. Ni doa apa panggil doa taubat. Ini doa taubat dibaca setelah selesai semaya ataupun semaya malam. Semoga diampuni segala dosanya. Tu doa taubat ni. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka. Zalamtu nafsi wa taraftu bi zambi. Faghfir li dzunubi kullaha. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfiruka min jami'i dzunubi wal khataya wa atubu ilaik. Banyak tu ya. Kita mengaku diri kita salah dengan Allah Taala. Aku ni dosa banyak ya Allah. Mu ampun habislah dosa aku ni ya Allah. Mu ampun habislah ya Allah dosa aku ni. Tak ada orang boleh ampun ya Allah melainkan mung ya Allah. Mung Tuhanku, aku ni hamba mung ya Allah. Ani makna dia nak ayat comel sekali. Comel sekali nak ayat tu. Sebab tu kita kena. Ya, kita hidup di hari ini dua karo hak besar-besar. Dua karo yang kita hidup di hari ini kita nak menuju ke akhirat. Ya, pertama kita buat amal soleh supaya masuk halo. Yang kedua bertaubat supaya nak tenang dosa tubik. Dua tu ya. Bila masuk halo, tubik dosa, tak ada masalah. Dua tu yang usah sekali ni. Hari ini dua tu. Ambo tak berani nak mati, demo pun tak nak berani nak mati. Kalau nak mati tu ketak-ketak-ketak, takut bimeh noyak tu. Kenaling hari nak mati. Nyawa dah dihalkum, dah bimeh, dah ingat mati, dosa banyak, dosa banyak. Bimeh takutnya behen raka. Aduh. Bila kita hidup keadaan kita ni, beristiqamah, membuahkan, menggugurkan dosa-dosa kita, nah, mendatangkan pahala-pahala, tak ada kamu dah. Bila pahala banyak, kan nak baca dah. Kerana Tuhan kata dah, faman sakulat mawazinuh, fahuwa fi aishatir radiyah. Siapa gitimai berat balik pahala, maka dia akan hidup di dalam keredaan puas hati. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa dia gitimai giring-ngi balik pahala, gi berat balik dosa, fa ummuhu hawiyah, tempat duduk dia nama hawiyah. Maka Tuhan tanya, wa ma adraka ma hiyah, gapo nama hawiyah tu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Neraka. Orang hok timai gi berak balik dosa, ngek balik pala, duduk dalam neraka. Tu Tuhan royak siap-siap dah di dalam Quran dia. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa sikit banyak? Ada apa? Tak ada gapo tu duit batu eh, tak apa duit batu eh. Duit batu eh, duit suka rela, orang nak sedekah, nak bui, sumenge, macam-macam lah. Tak apa tu. Tak ada bahaya apa tu. Tak ada bahaya dengan ugamu eh. Ya hari ni masalah dengan ugamu. Dengan ugamu nak ya tu. Kita kena, acik boleh tu kita ni. Kau kena, apa ni, liang. Kena edar ke benda tu. Kena lari pada benda tu tu. Hak besar sekali hari ni, masalah reba dan risuah. Kerana hak ni sudah menjadi budaya. Tidak. Benda ni jadi budaya. Mohito dia. Dia tak ui duit, tak uak. Dia tak ui duit, tak pakah. Hai tidak, hau tu tu. Nak buat gino, nak we habis dalam jiwa orang Islam. Duk Islam dah. Hak ni jadi budaya, tidak prak pening.
Asalnya hok bukan Islam ni, Islam royak nyata-nyata dalam hadis dalam Quran. Masalah riba dengan rasuah. Pak kita hari ni jadi ada. Jadi tak apa ha hok takut tu. Hok tu dia takut kita hari ni ni. Jadi duk takut tu. Moga bawa pada anak cucu kita lagi ke datang. Bukan kau haluh kau ni. Apa dulu eh? Ada banyak dah dulu. Kau masa cik kita dulu. Kita cik-cik dulu. Ada tak? Tak ada mana. Kalau ada pun tak banyak kau. Tak ada. Bukan tak ada yang main dulu. Kata. Nah. Lepas tu kau mari, kau pergi, kau mari, kau mari, kau mari, kau mari. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Learning besar benar. Learning besar benar. Haa. Itu tak? Jadi besar benar. Benda tu jadi besar. Lepas dia besar kau, mikirlah kita yang tak ambil ni. Ah, tak rugi tak ambil. Ha, marilah. Ha, sini kau panggil gadat. Ni jual agama kita. Jual agama dengan dunia, mata benda dunia dengan murah-murah. Padahal tak ada ambil, tu ada ahli. Ha, ni nak buat geno, nak buat lucu. Nak usah pasal mana, nak buat bakat sedar belakang. Tak sewi kena, ujangi we kena amalan kita dengan benda tu. Kerana benda tu badai besar. Ha, kalau kita kecek, ia setuh habis. Ia setuh habis. Moga jadi geliru habis daging darah. Tak. Tak ada orang dalam kampung. Orang tak kena apa. Orang subay besar pun kena. Orang pakai cumi mata pun kena. Pakai piyah pun kena. Orang bojai minyak pun kena. Tak ada orang tak kena. Apa jadi? Pakai kita nak buat rana hari ni. Ha, cuba kita pakai mikir, pakai ukar benda. Nak buat aku mana? Nak cari kesedaran mana? Boleh tak ada gapo-gapo jangan ambil benda tu. Jangan pakai ambil benda tu. Masing-masing nak proses diri kita. Nak buat lagu mana? Ha tu ya. Ha, nak buat lagu mana cuba kita mikir ni. Ya, kau ni ya kau besar. Dia ni bedih 1,000. Dia tu bedih 2,000. Itu bedih 2,000. Itu bedih 4,000. Tidak. Kau besar mata. Pasal kadang-kadang hasil duit saat ni tu. Kadang-kadang. Demo boleh duit banyak tu ada benda banyak. Lepas tu harai ke halal duit tu tahu. Mari mana pun tak tahu. Tidak. Harai ke halal mana. Pas Nabi royak siap-siap lah dalam hadis siap dah. Kita bimbang takut. Hatu ya. Aci boleh tu kita nak buat lagu mana nak pisah. Tak siwi ada benda ni dalam masyarakat Islam kita. Kalau kita duduk kecek kata Islam. Hadis kro'e. Hadis kro'e. Kro'e hadis kro'e. Hadis Islam. Tidak. Kau taruh pas ke janggut. Tapi behel belaka. Pada buat lagu mana? Nak buat lagu mana benda ni? Ha ni nak ayak tu. Kalau tak mikir masing-masing dengan akhirat, dia tak ada jalan nak klik. Ha, tu nak ayak tu. Ha tu. Boleh ayak gitu. Amor boleh ayak gitu dah nak ayak tu. Boleh ayak gitu ya. Ha, nak buat gini terpakat benda tu. Pakat we habis dalam masyarakat Islam kita. Biar Islam kita tu Islam sungguh. Karena benda tu kau kuat. Anak kita dekat kita mati dalam kubur dah. Kena azab kena mana tu wallahu alam lah Tuhan tu noyak. Tapi anak kita pula kau besar lagi. Tak ada hari cuk noyak tu. Pak Islam mana? Mana Islam? Mana hadis ni siapa dia nak baca hadis ni? Hadis Nabi royak ni. Orang we duit ngak orang ambil duit dalam neraka. Nyato. Pak nak tahu ikut mana lagi? Nak lik ke mana? Nak turun kau lepas hari naik kau tak pagar pula. Nak curuk wah kawak lagi ni. Ada yang lain dah. Betul-betul. Ha, tu nak ya. Pak, amu tak nampak lah. Amu tak nampak. Nak jual agama dengan sebab benda ni. Dah lah mung deroyak atau mung Islam. Pak Islam ke apa lagu tu? Hari ni nak ya. Jadi praktik ni. Pak. Bukan tu tempat kita. Mana-mana support. Malaysia kau. Mana kau support ya. Anu wak gano hari ni ayat. Sebab tu Islam di akhir zaman ni Allah uji ya. Cuba hadis Nabi kata tadi lah. Lek pagi tu Islam, lek petang kafe. Boleh petang tu Islam pagi esok tu kafe pula dah. Jadi agama tu kafe, Islam kafe. Ah, hatu nak ayat tu. Sebab peribadilah ayat. Suan tua kita ni pakak mikir tentang agama tu, mikir tentang nak mati. Mikir tentang neraka Allah Ta'ala. Mikir tentang azab Allah Ta'ala. Haa. Hatu nak ayat kata. Deh. Hatu nak buat lagu mana tu pakai usaha lah. Benda ni bukan orang sore. Haa. Tapi hadis Nabi dia ayat gitu. Dah.
Banyak, banyak. Dalam alamat kemah, banyak. Tetap ribu. Ribu. Nabi kata, ribu merata tepat. Orang yang tak kena ribu, kena juga asak-asak ribu. Tidak kena asak-asak. Hati nak Nabi ya. Apa? Ini penyakit akhir zaman. Penyakit akhir zaman. Nah. Hot kaje ewi batu eh tak ada gapo. You know we haye pula, you know we lembu pula. Ataupun you we duit suruh kita beli lembu lain ke kena. Tak ada gapo. Tengok kitab kita sikit deh. Ada dah orang lain? Ada pergi buat kita ni. Kita gapo kita baca kita mazhab deh. Emak kita gapo kita ngaji. Mazhab pak deh. Tak tahu muka mana deh. Akhir-akhir dah kita. Duk cara gapo eh? Ai semai ya deh. Sunat wudu. Deh. Tahu ke apa deh? Bukan batal wuduk tak deh. Bukan batal wuduk. Batal wuduk. Batal wuduk ni ada tanda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata tuwe kita. Aku yang ketujuh al-khariju min ghairi sabilaini. Yakni yang keluar daripada lain, daripada dua jalan. Seperti darah dan nanuh. Dan danuh. Ni. Tetapi di sisi dan tiak-tiak najis. Maka batalah wuduknya. Tiap-tiap najis. Hak tubik lain daripada dua jalan. Jalan dakpek, jalan belakang. Kata bata tu di sisi mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Tidak. Kita tubik darah tak apa, kena pisah. Ada ismaya kena pisah. Jatuh tak ismaya? Tak ada. Ketuk berok, ya kecing, ya kita. Tak ada. Tapi mazhab lain, tak. Tu. Nah, seperti darah dan nanuh dan danuh. Tiap-tiap najis. Tak kira darah kau, nanuh kau, danuh kau.
maka batallah wuduknya, wuduk seorang saat ni. Kata batal tu, di sisi mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Mazhab demo tu, kalau kena pisah, ada esmaya batal. Tidak. Tu no ya. Tu no ya. Tetapi di sisi mazhab Hambali disyaratkan. Ada lagi mazhab Hambali ni syarat pula. Bahawa adalah yang keluar itu yang banyaknya pada uruf. Nak banyak. Boleh nak pisah sikit. Lah, siya ikan saat ni kena pisah lah. Darah sikit je tak ada dah. Lebih dah. Tak ada. Kok banyak. Jijak kacau. Darah jijak kacau, jijak baku. Kena banyak. Ubat darah banyak. Tu batal. Syarat gitu pula. Hambali. Hak Hambali. Syarat. Nah. Pada uruf. Pada uruf ni pada golik. Pada labuk. Uruf. Okay. Dan di sisi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pula. Disyaratkan bahawa adalah yang keluar itu. Yang mengalir daripada tempat keluarnya. Mazhab Hanafi tengok pula. Kalau darah ke nanah ke. We tubik pada. We mengalir. Mana kita panggil lilih. Kalau lilih pada tempat. Tempat yang dia jadi tu. Batal. Kalau sekadar darah di situ. Ya tapi tak titik. Kalau nanah pun di situ. Tak ada tubik tak. Tak ada titik tak. Tak ada lilih tak. Tak batal. Kalau lilih tu batal. Tubik situ pula baru batal. Itu dimasak. Itu dah. Dan berdali mereka itu. Mereka itu mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Atas batal wuduk dengan demakian itu berlakunya. Ialah hadis yang riwayatkan dia daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis Aisyah. Dalil dengan hadis berlaku ni. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Man asabahu qai'un aw ri'afun. Au qalsun au madhiyun falyansarif falyansarif falyatawadda thumma lay thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu. Ini hadis ini akhrajahu Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah mengatur. Apa ni ulama hadis kata dhaif akan ini hadis. Oleh siapa dia? Oleh Ahmad dan lainnya. Imam Ahmad kata hadis ni hadis dhaif. Artinya arti hadis benda Nabi tu. Siapa-siapa yang mengenai akan dia akan siapa-siapa oleh mutah atau berdarah hidung. Ri'afun makna berdarah hidung. Tu. Atau suatu yang keluar daripada halkum. Au qalsun. Kau tubik daripada ni. Mutah-mutah gitulah. Kau tubik kau halkum kau mulut ni. Au maziyun. Ataupun mazi. Air mazi. Air mazi. Tubik kau kemaluan. Air mazi. Kita panggil air apa? Air greh. Dah air greh. Dah air mazi ni dah. Bukan air mani. Ya ada air wadi so lagi. Air ni banyak. Air wadi. Air mazi. Air mani. Maka hendaklah, maka hendak berpaling iyo daripada semaya, yakni beradu semaya. Kalau berlaku benda saning beradu semaya. Tu Nabi kata beradu semaya. Maka hendak mengambil wuduk iyo, iyo orang berlaku benda tu saning. Kemudian hendak membina iyo, yakni semaya balik. Atas semayanya. Padahal ia pada dimakian itu tidak bercakap ia. Kalau berlaku benda tu, nah Nabi katalah hadin. Nah, beradu dia ambil esmaye. Ambil esmaye mari sambung semula. Allahu akbar esmaye ghairil mughli dua rakaat dah. Boleh dua rakaat dah. Tiba-tiba berlaku benda sat ni. Mutah ke, darah tu baik ke hidung ke?
atau keluar mazi ke, beradu semaya, pergi basuh-basuh komo benda tu, ambil semaya semula, mari. Allah, syarat jangan duduk kecek. Jangan duduk bercakap. Berlaku dah, kenyok-nyok dah pun. Ambil semaya semula. Mari sini, saat ni kuduk baca Fatihah. Allahu Akbar. Niat masuk semaya masuk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Saat ni dua rekaat dah naik dah. Sudah tahayat tamu dah baru naik Fatihah. Berlaku benda saat ni. Pergi ambil semaya. Mari subung pula hubung. Tak ada semaya semula tak. Ni hadis ni. Ni hadis ni. Dan di sisi mazhab Maliki dan Syafi'i, tidak batal wuduk dengan keluar darah itu. Jadi mazhab Maliki dengan Syafi'i support. Mutah darah nanah tak batal. Hanya najis. Dan berdalil mereka itu Syafi'i dan Maliki atas ketiadaan batal wuduk dengan demikian itu ialah hadis yang diriwayatkan dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada hadis ni hak mazhab apa ni Syafi'i dengan Maliki bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Ni hadis ni akhrajahu Ad-Daruqutni, artinya mengambil mengambil darah ia Rasulullah. Nabi kita ambil darah, bekam. Nabi kita berbekam. Nabi kita berbekam, ambil darah ia di kepala. Ini Nabi bekam di kepala supaya kita lah. Dan semaya ia Nabi. Padahal tiada mengambil wudu ia Nabi. Nabi dia ada air semaya. Nah. Tu. Dia ada air semaya, tiba-tiba dia pergi bekam. Sudah dia bekam dia pergi semaya, tak ada mai semaya dah. Mana tahu darah hak bekam tu tak ada jatuh air semaya. Tu biar tak ada. Ada hadis ni no, ya. Ni hadis yang berdasarkan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Habislah. Wallahu a'lam. Yang kelapa al-qai allazi yamla'u fam. Yani mutah yang memenuhi ia akan mulut. Yani mutah ni. Ni batal wuduk juga ni. Tapi mazhab mana mutah? Itu semaya. Ingat tahi lagi tah. Penuh mulut. Ni minggu dapat. Minggu suara lagi lah. InsyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'alas sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad.